komunikasi mengadakan buka bersama dengan serta mitra kerjanya di kantor Diskominfo Sandi setempat Selasa kemarin. Itulah diri. Selain sebagai momen buka puasa bersama, acara ini juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan jaminan komunikasi antara Diskominfo Sandi pemerintah Kabupaten Baitu Utara bersama dengan insan pers LPPL Tatara FM serta mitra kerja guna menanggulangi berita-berita bohong sehingga dapat tercipta Baitu Utara yang bebas hoax. Diharapkan buka puasa bersama ini dapat menciptakan suasana yang harmonis serta bersinergi antara insan pers dan LPPL Batara FM dengan jajaran pemerintah Kabupaten Baitu Utara. Untuk pers yang lebih profesional, pasalnya sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi program pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat luas. Hindari berita-berita bohong atau hoax atau kebencian, ulangi ujaran kebencian, mari kita ciptakan Baitu Utara yang damai, yang tentram untuk menjadikan Baitu Utara sebagai sebuah daerah, sebuah kabupaten yang warobun bobor. Kedepan kami berharap kegiatan ini dapat terlaksana secara kontinu untuk lebih mempererat lagi di antara silaturahmi kami dengan rekan-rekan mitra kerja yang lainnya. Rekan-rekan mitra di antaranya. Dalam acara buka puasa bersama tersebut turut hadir Ketua PWI Baitu Utara Robi Cahyadi bersama sejumlah wartawan yang bertugas di Baitu Utara, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Ini informasi dan yang pasti. Diskominfo Sandi Baitu Utara. Dari Muara TV, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.